and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Pramudia Kusuma Wardana menyambut baik sesi latihan yang dilakukan bersama partner lamanya, Yeremia Eri Yoshe Yakob Rambitan. Namun setelah berlatih kembali, Pramudia mengaku mengalami kesulitan karena perlu beradaptasi dengan kondisi Yeremia yang belum sepenuhnya pulih dari cedera. Seperti diketahui, ganda putra yang sudah dipasangkan 3,5 tahun ini harus berpisah sementara. Sebab, Yeremia Rambitan mengalami cedera lutut sejak Juni di Indonesia Open 2022 lalu sehingga harus menepi dari pertandingan bulu tangkis. Selama hampir 5 bulan Yeremia berjuang memulihkan cederanya. Adapun Pramudia dipasangkan dengan partner sementara, Rahmat Hidayat dalam turnamen-turnamen yang ada. Untungnya, cedera Yeremia sudah semakin membaik dan kembali bisa menjalani latihan intens. Bahkan dalam sepekan terakhir, dia sudah kembali dipasangkan dengan Pramudia. Latihan berdua baru minggu ini, baru 2 hari Kamis atau Jumat, tapi kalau saya latihan game sih sudah 2 mingguan, ucap Yeremia kepada MNC Portal Indonesia di Pelatnas Cipayung. Sekian lama tak latihan bersama, Pramudia mengungkapkan ada perbedaan dari segi permainan keduanya. Dia mengaku tak bisa tampil sebagaimana saat Yeremia sebelum cedera. Beda dikit ya, karena kan mungkin masih penyesuaian juga ya, Yere kan juga belum 100% lah ngeluarin kemampuannya, jadi belum seperti biasanya, ucap Pramudia. Dari sana juga, Pramudia, Yeremia belum mengetahui strategi apa yang bakal diterapkan untuk kedepannya. Termasuk apakah ada perubahan posisi bermain selama di lapangan. Itu belum tahu sih ya perubahan posisi, soalnya kan saya latihannya masih ragu-ragunya belum hilang jadi belum tahu, lanjut Yeremia. Sebagaimana diketahui, sebelum cedera, Yeremia kebanyakan berposisi sebagai pemain belakang. Sementara Pramudia lebih kerap bertanggung jawab sebagai pemain depan.